di hari baik ini aja mohon izin dan untuk menikahkan dengan kasih pilihan aja pria yang aja cintai, pria yang bernama Dedi Mahendra Desta. Caca ini kan beda umurnya jauhnya, dia masih menggebu-gebu dalam ya segala macam hal lah. Kalau saya kan sudah mengalami taraf, ya sudahlah gitu ya segini udah. Tapi kalau Caca itu sangat, kalau dia ada keinginan dia harus menggebu-gebu sampai kadang saya ya ampun, jadi saya kewalahan gitu. Nah ini harus gimana sih sebetulnya? Jadi betapapun kehidupan rumah tangga itu harus diperjuangkan. Tidak bisa, tidak ada orang yang langsung klop begitu. Ada tahap-tahap dalam kehidupan rumah tangga. Tahap pertama itu semuanya indah. Karena apa? Di tahap pertama itu belum terbuka semua kekurangan masing-masing. Atau kalaupun terbuka, tertutupi oleh cinta yang menggelora. Setelah itu, sedikit demi sedikit terbuka. Waktu terbuka dibaca itu mulailah yang ada keretakan. Di sini harus diperjuangkan. Cari titik temu. Setelah ada titik temu itu belum berdempet. Perlu ada penghangatan. Baru setelah itu lahir apa yang dinamai mawaddah. Ketika itu yang berbicara bukan lagi lidah, mata. Anda lihat saja, Anda sudah faham. Dari jarak jauh tidak bertemu, sudah merasa di sini. Kita biasa begitu. Contoh, oh ini sudah mau pulang dirasanya. Ada kan itu? Itu mawaddah. Itulah yang diharapkan oleh agama. Lahir ketenangan batin. Walaupun dia jauh, batin tenang. Harus diperjuangkan. Nah, memperjuangkannya itu dengan mendekatkan diri pada Tuhan. Oh, gue yang deketin diri gue. Mau minta, jadi memperjuangkannya itu sambil meminta ke Allah. Iya, aku meminta karena cinta itu anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Tuhan membolak-balikkan hati kita. Cinta anugerah Tuhan. Cinta sangat suci, sedemikian sucinya sehingga tidak ada definisinya. Siapa yang beriman, mengikuti tuntunan agama, beramal soleh, Allah akan mencampakkan dalam hatinya mawaddah sehingga dia mampu mencintai dan mampu menerima cinta. Di hari baik ini aja mohon izin dan untuk menikahkan dengan kasih pilihan aja pria yang aja cintai, pria yang bernama Dedi Mahendra Desta. Caca setulus hati, ikhlas dan rido papi dan mami menikahkan aja. Saya terima nikah dan kawinnya Natasha Rizky Pradita binti Haji Dasnir dengan mas kawin yang tersebut tunai. Bagaimana persaksi saya? Barakallah laka wa baraka alaika al-Fatihah.